Kami berani kerana kami benar. Kami berani kerana kami tak takut kepada manusia kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah saudara-saudari, jangan saudara-saudari takut kepada Datuk Musa, dia tak makan orang. Jangan saudara-saudari takut kepada saya ataupun pemimpin-pemimpin lain. Oleh sebab Islam tidak mengizinkan saudara-saudari memuja ataupun mendewa-dewa mana pemimpin. Pemimpin naik kerana saudara-saudari. Saudara-saudari tarik sokongan pemimpin, tersengih-sengihlah di tepi jalan. Tak laku satu sen. Saya setiap hari berdoa sepanjang saya berkhidmat, semoga Tuhan memberi petunjuk kepada kami sekalian, memberi keinsafan dan kesedaran kepada kami sekalian. Jangan melakukan sesuatu yang boleh membabitkan kepentingan rakyat. Jangan pula kami mementingkan diri sehingga mengenepikan kepentingan masyarakat. Inilah doa yang saya tuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa untuk memandu saya dan kita sekalian yang diberi tanggungjawab. Semoga dapat menunaikan kewajipan kami dengan baik dan teratur sebagai manusia dan umat yang lemah, daif dan banyak dosa yang sedang ditanggung. Saudara-saudari, kita sedar tentang kelemahan-kelemahan kita ini. Itu sebab apabila saya dengar jeritan dan teriakan hidup Musa, hidup Razali, baik tak usah. Yang kita berjuang bukan untuk Musa atau Razali. Kita berjuang untuk bangsa kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saudara-saudari nak menteriak slogan, gunalah slogan hidup Melayu. Itulah yang kita nak dengar. Ini pasal duk puja lah. Pasal ramai sangat orang duk puja pemimpin. Pemimpin ini sudah menjadi menjadi elang terbang di kayangan. Kepala pun jadi besar. Pakai songkok pun tak boleh lagi. Apa yang dikehendaki oleh pemimpin daripada pengikut ialah kerjasama dan hormat. Dan pemimpin di sebaliknya mesti memberi kerjasama kepada pengikut dan penyokongnya, dan mesti juga menghormati walaupun dia pengemis sekali. Dia manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudari, kita berjuang, kata orang putih, kerana kos, bukan kerana dorongan diri sendiri untuk kepentingan diri ataupun kerana diarah oleh pemimpin. Tidak. Saudara-saudari datang hari ini bukan kerana arahan, saya rasa. Saya rasa saudara-saudari datang hari ini pun kerana dorongan perjuangan. Dorongan perjuangan untuk mengokohkan tekad supaya dapat kita berjuang bersama. Saudara-saudari, oleh itu kita mestilah padam soal personality cult yang tak patut dihidup dalam masyarakat Melayu dan Islam. Saudara-saudari, kalau kita nak hormat pemimpin, kita hormatnya dengan mengucap terima kasih secara senyap-senyap. Tak
tak payah bagi cenderamata kepadanya. Tapi hari ini ada cenderamata untuk Datuk Musa.